Akibat curah hujan yang tinggi, beberapa ruas jalan penghubung antara Kecamatan Manis Mata ke Kecamatan Airupas rusak berat. Salah satu jembatan kayu yang berada di ruas jalan Desa Air Dekaka, Kecamatan Manis Mata, ambruk dan mengakibatkan terputusnya jalur utama yang dibangun oleh pemerintah. Pada hari Senin 11 Januari 2021, beberapa unsur terkait diantaranya Babinsa Manis Mata, tokoh perusahaan setempat, dan tokoh masyarakat bergegas meninjau lokasi di mana jembatan ambruk. Bambang Ismanto, salah satu tokoh Manis Mata, menuturkan bahwa rusaknya jembatan ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi serta arus air yang mengalir di bawah jembatan sangat deras dan menggerus tanah, mengakibatkan ambruknya jembatan penghubung ini. Putusnya jalur ini mengakibatkan aktivitas warga menjadi terganggu, meskipun terpaksa harus berhati-hati melewati bagian pinggir jembatan yang masih tersisa karena ditakutkan membahayakan keselamatan. Warga berharap jembatan ini segera diperbaiki demi kelancaran lalu lintas dari Kecamatan Airupas ke Kecamatan Manis Mata ke depannya. Pawan TV mengucapkan dari studio terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.